Meski sudah ada larangan motor tidak boleh masuk hingga sampai ke dermaga LL ASDP Tungkal, namun larangan tersebut tidak dihiraukan oleh para pengunjung. Mereka tetap nekat mengantar penumpang keluar masuk dermaga. Banyaknya motor yang masuk ke dermaga dapat mengganggu dan dikeluhkan penumpang yang akan mudik. Sabri, salah seorang pemudik melalui pelabuhan LL ASDP Kuala Tungkal, mengaku sangat terganggu dengan bebasnya kendaraan roda 2 keluar masuk hingga ke dermaga. Sabri berharap Dishub dapat segera menertibkan kendaraan tersebut. Dengan keluarnya masuk kendaraan roda 2 ini sangat mengganggu sekali. Ya kan? Mengganggu itu dalam artian begini, keluar masuknya ini mereka tidak mematuhi aturan yang sudah diterapkan oleh Dishub sendiri. Sementara dari Dishub tidak ada keregasan. Selamat Riyadi, Jambi TV.